kita tanyakan pimpinan DPR, Pak Mahimin, Pak Amin, pimpinan komisi semua yang hadir. Konsen kami di komisi ada tiga hal. Yang pertama, hari-hari ini kita sedang melakukan rekrutmen 1.000.000 orang. Dan ada kendala cukup serius terkait dengan ini. Yang pertama, dari target 1.000.000 baru bertemu kurang lebih 300.000. Sisa yang lain, formasi kuotanya pemdanya tidak berani lagi mengusulkan. Walaupun MNQ menganggap dana daerah dan kasus daerahnya sudah ditermak, tapi fakta ini tidak ada penambahan. Jadi ada masalah keuangan dari pemerintah daerah yang harus dituntaskan oleh pemerintah pusat. Tapi saya usulnya nanti kalau ini jadi pansus, dimasukkan teman-teman dari komisi 11 karena terkait dengan MNQ. Yang kedua, tenaga kependidikan juga sama. Semua pegawai di lapangan itu tidak terkecuali di pendidikan kita, itu hampir 70% itu tenaga honorer, baik guru maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah-sekolah itu. Kalau PP 49 ini dilakukan diberlakukan, pasti saya kira bisa ambruk dunia pendidikan kita karena para guru tenaga kependidikan tidak bisa lagi dikontrak sebagai tenaga honorer. Karena itu kami merekomendasikan sebagaimana kesepakatan dalam rapat informal kami kemarin memutuskan DP. Jadi kita setuju untuk dibentuk pansus. Demikian, terima kasih Pak Dede. Yang tadi disampaikan oleh Komisi 10 S programnya adalah rencananya menunda PP 49 yang akan dilakukan di bulan November ini. Karena begitu PP 49 dinyatakan, maka tidak akan ada lagi honorer. Sementara tanpa honorer, banyak yang tidak bisa bekerja di daerah. Ya. Jadi cash programnya sebetulnya adalah pansus bisa bekerja secepatnya dan paling tidak merekomendasikan untuk PP 49 ditunda. Itu Pak Ketua. Jadi dengan demikian kita putuskan membentuk pansus bersama semua komisi langsung dan bekerja secepat-cepatnya, mengejar waktu tinggal 1 tahun lebih sedikit. Lintas komisi. Dan kita semua sudah kita tawarkan pada kawan-kawan, kita harus angkat ini menjadi pansus. Ya. Saya sendiri tanggal 19 Agustus atas persetujuan daripada teman-teman sudah menulis surat kepada pimpinan DPR untuk membuat rapat gabungan bersama. Untuk itu diperlukan pembahasan dengan kementerian lembaga terkait pansel nas seleksi P3K yaitu Kemenpan RB, Kemenkeu RI, Kemendagri RI dan BKN RI. Ini tanda tangan saya. Lalu kemudian kami juga melakukan komunikasi lobby-lobby dengan pimpinan DPR dari Komisi 2. Juga dengan pimpinan Komisi 9, ya, 9 urusan tenaga kesehatan, 8 urusan keagamaan, 4 urusan penyuluh pertanian, ya, peternakan dan lain-lain. Dan pimpinan Komisi 2 sudah menulis surat kepada pimpinan DPR RI menindaklanjuti hasil pertemuan informal antara pimpinan Komisi 2 DPR RI dengan pimpinan Komisi 4, pimpinan Komisi 8, pimpinan Komisi 9, dan pimpinan Komisi 10 DPR RI yang kebetulan saya hadir. Telah disepakati bahwa pimpinan Komisi 2 DPR RI bersama para pimpinan Komisi 4, 8, 9, dan 10 akan melakukan pertemuan konsultasi dengan pimpinan DPR RI. Karena kalau pansus itu harus yang memimpin pimpinan DPR. Jadi apa yang disampaikan Bapak dan Ibu memang harus kita selesaikan melalui pansus, tapi dimulai dari kami audiensi dengan pimpinan DPR. Jadi mohon Bapak dan Ibu, semangatnya kita sama. Semangatnya kita ingin melakukan mengurai benang kusut ya dalam carut marut ini, tapi tidak bisa hanya komisi 10. Itu sebabnya apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi akan mendorong kami untuk mempush dan lebih giat lagi. Nah, itu teman-teman salah satu statement dari Farida Yusuf dan juga Komisi 10 DPR RI yang akan membentuk pansus panitia khusus pengangkatan 1.000.000 guru ASN yang sebagaimana kita ketahui sudah sampai 9 bulan ini atau hampir 1 tahun ya teman-teman yang guru lulus PG saja itu belum diangkat dan bagaimana kelanjutannya. Dan untuk itu teman-teman bisa saksikan video sampai selesai. Dan ini ada headline news khusus untuk pengangkatan P3K dari guru lulus PG sudah diatur dalam regulasi Kemenpan RB. Tetapi, nah ini ada salah satu statement dari BKN ya teman-teman, salah satunya untuk pengangkatan guru lulus PG yang mana pada kesempatan di P3K tahun 2022 ini adalah merupakan
melamar prioritas ke 1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharman mengatakan status guru yang sudah lulus PG itu sudah diatur dalam sejumlah dalam regulasi, yaitu Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 dan turunnya di Kemenpan RB, keputusan Menteri Pan RB. Namun dia menyarankan agar lulus PG yang bekerja di instansi pemerintah sekolah negeri tetap didata oleh BKD atau Badan Kepegawaian Daerahnya. Nah, jadi teman-teman yang menanyakan bagaimana nih perihal tentang pendataan ini, perihal pendataan itu yang ada di sekolah negeri, teman-teman yang lulus PG ya, yang maupun juga yang belum lulus PG itu harus melakukan pendataan sesuai dengan persyaratan apa yang di dalam pendataan tersebut. Namun bagi teman-teman yang ada di dalam sekolah swasta meskipun sudah lulus PG itu tidak diwajibkan ataupun tidak untuk pendataan ya teman-teman. Karena itu kalau sekolah swasta itu ada berada di naungan yayasan seperti itu ya. Namun yang sudah lulus PG itu tetap aman karena itu sudah diatur dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Jadi jangan berkecil hati ya teman-teman yang sudah lulus PG namun berada di sekolah swasta. Kalau dibilang sudah ada di dalam data pokok pendidikan atau Dapodik, memang ya data Dapodik sudah 100% aman teman-teman ya. Karena data detail kita sejumlah guru honorer itu terdata di Dapodik ya, sudah lengkap semuanya di sana. Enggak apa-apa, tetap dimasukkan ke dalam pendataan non-ASN BKN. Malah lebih bagus agar bisa nantinya disinkronisasikan datanya. Jadi nanti disinkronisasikan antara Dapodik juga aplikasi pendataan ya, yang sedang digencarkan oleh BKN di akhir-akhir ini. Dia mengingatkan para guru honorer yang sudah lulus passing grade tidak ada ruginya tercatat dalam database BKN. Sebab harus diingat pemerintah akan mengambil kebijakan penyelesaiannya dari data tersebut. Nah, kalau kita simak dari statement ini, ketika nantinya teman-teman tidak mendapatkan formasi ataupun kuota di P3K tahun 2022 ini, khususnya yang sudah lulus PG itu, namanya akan tercatat di dalam database BKN karena sudah melakukan pendataan, jadi tidak ada ruginya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, datanya sudah aman, ada dua di pendataan oke, di Dapodik juga oke. Namun ini berkaitan dengan guru yang swasta yang sudah lulus PG. Nah, jika tidak dapat formasi maka akan masuk pot ataupun juga keranjang. Nah, itu sudah diatur dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Dan mudah-mudahan kita berdoa saja khusus ada jaminan bagi 193.900. Faktanya sampai hari ini saja ada instansi yang belum mengajukan usulan NIF bagi P3K yang lulus di P3K di tahun 2021 kemarin. Nah, ini salah satu kendala ya yang mungkin saja ada solusi khusus nanti di panitia khusus DPR RI. Dan mudah-mudahan saja dengan dibentuknya Pansus DPR RI ini bisa menyelesaikan benang kusut seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Dede Yusuf ya. Yang bahaya lagi, sudah tidak masuk Dapodik, tidak didaftarkan pula di pendaftaran non-ASN. Kalau begitu, yang merasakan dampaknya adalah guru lulus PG sendiri. Nah, berkaitan dengan hal ini, harus ada kebijakan khusus bagi guru honorer swasta yang tidak masuk ke dalam pendataan. Harus ada langkah serius ya dari BKN bagi teman-teman guru honorer swasta, karena di swasta itu banyak sekali guru honorer yang sudah dirisenkan ataupun sudah keluar dari sekolahnya karena akan diangkat di P3K di sekolah negeri, namun sampai saat ini masih terkatung-katung. Nah, ini harus ada peta jalan khusus bagi guru honorer swasta yang sudah lulus PG ya minimal, agar diprioritaskan, karena kita tahu mereka sendiri ada yang sudah dikeluarkan oleh sekolahnya. Nah, itu permasalahan mungkin yang sampai saat ini belum ada solusinya ya teman-teman. Dan mudah-mudahan saja dengan adanya Pansus sekali lagi ya bisa mengurai benang kusut sehingga minimal guru yang sudah lulus PG bisa diangkat P3K tahun 2022 ini. Nah, mungkin itu beritanya, dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.